Okay, dan siap ada daun lagi. Tak tahu dari mana daun ni masuk eh. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Afiq Amishir eh. Okay, kali ni saya nak buat konten mengenai blower. Blower kereta eh. Sebab blower kereta saya ni dah lama saya tak cuci. Biasanya saya cuci sendiri. Tak pernah hantar kedai lagi lah. Okay, blowernya ada terletak di dalam ni lah. Okay, untuk dalam cabin lah punya blower eh. Okay, dulu saya pernah buat. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun lepas kot. Jadi saya dah boleh agak mungkin akan banyak kotoran ataupun banyak habuk kat situ. Dan ia memberi kesan pada angin lah eh. Angin aircon ni dia tak kuat. Dia tak kuat. Sejuk dia sejuk, cuma dia tak kuat. Mungkin sebab habuk tebal ke kan, ataupun gas. Tapi gas dah isi 40 hengget. 45 hengget kena. Okey, 45 hengget kena. Alright. Nampak ni pun dah patah. Dah lama sangat. Saya mencari. Mungkin nantilah. Ada masa saya cari dekat Shopee ataupun Lazada kalau ada. Tapi ni ada salah-salah, sayang kan. Okay, alright. Kali ni sudi-sudilah menonton sampai habis ya. Saya punya video ni mengenai blower. Okay, blower kereta. Untuk blower Avanza ni dia senang. Mula kita buka apa nama ni, dashboard. Lepas tu kita akan buka apa nama, ni ada clip sini. Ni kita tinggal tolak. Untuk Avanza tinggal tolak. Tolak nanti dia ni lah. Dia ada 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu dia akan ada skru kat bawah. Skru eh, skru bunga. Okay. Saya gunakan ni lah. Okay. Skru bunga eh. Sorry. Okay. Yang ni. Okay. Alright. Okay. Jom kita buat dia. Okay. Okay, mana blower tu? Jom saya tunjukkan dulu sekejap. Okay, ni dia. Ni blower untuk Avanza Z-Love 2013. Okay. Yang kita nak buka tu yang ini. Okay, kita nak buka yang ni. Okay, caranya ialah ni. Yang saya katakan tadi, skru bunga. Skru driver bunga ni. Okay, satu. Ada dua. Tiga tak silap saya. Okay. Jom kita buka dulu. Okay, ni ada dia punya fuse eh, ataupun apa, dia punya wire tu, kabel. Kita tinggal tekan dan dia akan cabut lah. Okay, right. Ha, nampak sini eh, ada daun, nampak. Okay, saya masukkan semula. Alright, okay. Habuk, memang berhabuk. Kotor. Okay, dan siap ada daun lagi. Damn! Tak tahu dari mana daun ni masuk eh. Okay, alhamdulillah. Okay, jom kita bersihkan. Okay, yang tadi tu sebaiknya kita cabut dulu ni lah tadi eh. Kita tekan, kita tinggal tekan yang ni. Clip ni. Tekan, nanti dia tertanggal lah daripada tempat dia tu eh. Itu okey. Berhati-hati jangan sampai patah dan wayarnya jangan sampai putus, okey. Nanti lain pula yang jadi. Okey. Alright, sekejap kita nak tengok atas ni. Oh, tu pun kotor eh.
Tapi tak tahu macam mana nak buka tu. Saya tak pernah buka lagi. Jadi untuk hari ni saya buka ni dulu lah, blower ni lah. Okey, saya bersihkan dulu lah. Okey, jom kita bersihkan. Okey, right. Untuk membersihkan blower ni ada macam-macam teknik ataupun macam-macam cara ya. Macam-macam tools digunakan. Okey, untuk saya pula saya menggunakan kutip kapas. Okey. Kutip kapas kita nak gunakan yang ni saja. Okey, senang nak capai yang belah-belah dalam ni kan. Cuba tengok. Kan? Senang. Jadi mungkin ambil masa sikitlah kan. Tapi tak apa, untuk kenderaan kita yang kita sayang, kita buatlah perlahan-lahan sehinggalah dia bersih. Okey. Ha, tu pun dah nampak bersih kan. Tapi saya menggunakan ni lah. Ada berbagai cara. Ada yang menggunakan bulus gigi kan. Tapi saya menggunakan ni lah. Okey, saya cuci dulu. Nanti dia dah bersih, saya akan lihatkan anda. Okey. Alright. Tahap kerja baru 50% kot. Okay, tapi di sini saya nak tunjukkan. Ni yang saya dah bersihkan. Okay. Yang ini belum. Okay, boleh nampak dia punya kekotoran. Habuk. Habuk. Okay. Okay. Saya ingin maklumkan lagi. Saya nak beritahu lagi. Saya menggunakan tadan. Buat telinga lah. Kan. Okay. Boleh lah. Slow-slow. Okay. Okay, jom. Sambung. Alright, alhamdulillah dah settle. Saya cuci apa blower ni. Okey, sekarang saya akan buat pemasangan semula. Okey, sebelum tu saya nak pesan benda ni saya tak tahu dia kena air dia okey ataupun tak. Tapi saya akan elakkanlah. Saya cuba akan elakkan kena daripada dia punya ni. Apa nama ni? Dia punya tempat wire tu lah, apa panggil. Okey. Baik. Sekarang saya nak pasang semula lah. Saya nak pastikan dia yang berfungsi dengan baik ataupun dia maksudnya dia berpusing ataupun sebaliknya. Sebab tadi ada terkena air sikit tapi taklah kena sampai ke tempat wire ni. Wire ni memang masih lagi bebas daripada terkena air lah tadi. Okey, jom kita pasang semula. Okey, skru tadi saya dah pasang. Okey, ada 1 2 3. Okey, ada 3 Okey, right. Lepas tu jangan lupa masukkan semula. Okey, yang ni masukkan semula di sini. Okey, dah bunyi tek. Alright, dah settle dah tu. Okey. Jom pasang semula cover dengan dashboard. Dah selesai pemasangan blower. Okey. Jom kita start. Okey, right. Alhamdulillah. Okey. Kita rasakan. Boleh dengar ada bunyi blower tu. Okay, blower-nya masih berpusing. Okey, alhamdulillah. Okey, risau juga sebab tadi saya tak sengaja terjerus ke bawah kipas ataupun bawah blower tu kan, warna hitam tu. So nasihat saya,
pada anda yang ingin nak membuat apa DIY sendiri ni, okey, buat sendiri ni, berhati-hatilah eh. Sebab saya hanya membuat apa yang saya tahu dan apa yang saya pandai. Saya bukan komen. Okey, apa yang saya boleh buat saya buat sendiri. Okey. Alright. Sebelum anda melakukan, anda kena bersedia untuk risikonya lah. Okey. Bila ada bajet bolehlah hantar kedai kan. Macam saya ni masa pun banyak. Jadi saya buat sendiri je lah. Okey. Baik, itu saja video untuk kali ni. Okey. Dalam video saya yang sebelum-sebelum ni ada seorang, saya tak ingat namanya, dia punya channel tu, dia nak saya buat tinted. Okey, saya ada beli tinted magic di Lazada. Okey. Bulan 11 hari tu. Sampai sekarang bulan 12, sekarang dah 20. Sekarang dah 16 hari bulan 12, 20. Saya beli tu 11 bulan 11, 20. Dah sebulan lebih eh, saya belum buat lagi. So, insyaAllah nanti saya akan buatlah video tinted eh. Macam mana, saya pun tak sabar juga sebenarnya. Sebab tinted saya ni dah lama, dah cerah. Okay, dah sangat cerah. Mungkin dah, yelah, dah tak gelap lah. Maksudnya dia punya UV pun tak berfungsi lagi. Bila cuaca panas tu sangat-sangat bahang dalam kabin kita ni. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton hingga habis. Dan macam biasa, subscribe, like, komen. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.